Sesalat COVID-19 ngebalukarkan saingan dina dunia gawe beuki ceya. Dumereana PHK sarta nambahanana tenaga kerja anyar, minangka tareka kengurangan warga anu ngagaregeuh di Jawa Barat, eta kaum milenial kaparigelan atawa kompetisi tenaga kerja dirojatkeun kawas anu disorang ku BBPLK Bandung, anu nyayagakeun pelatihan opat kompetisi. Kaparigel khusus di Pibutuh sangkan tenaga kerja leuwih gampang kaserep ku industri atawa pausahaan. Salah saeji tarekahna di sorang ku BBPLK Bandung, anu natahargeun pelatihan opat kompetensi nyaeta teknologi informasi, otomotif, manufaktur, sarta refrigerator atawa AC. Sekjen Kemenaker Trans Anwar Sanusi boga target, eta pelatihan anu basisna kompetensi di mangpirang BLK di Sakuliah Indonesia teh, bakal mucunghulkeun SDM anu parigel boh anu muka wirausaha boh digawe di industri. Tentunya targetnya kita adalah ketika seseorang itu mengikuti pelatihan, ini kan targetnya kita pertama, menyiapkan SDM yang terampil. Yang kedua adalah menyiapkan kalau mereka itu menjadi wirausaha. Jadi targetnya bagi kami adalah tadi, saya kan setiap tahun tambahan angkatan kerja itu kan sangat tinggi. Nah ini kan kita juga harus memiliki desain, terutama adalah bagaimana yang namanya tambahan tenaga kerja ini juga kita berikan keterampilan. Meskipun sebagian mereka itu kan lulusan dari sebuah institusi pendidikan, lembaga pendidikan, mulai SD sampai perguruan tinggi. Tapi kadang-kadang kan banyak sekali yang namanya perusahaan-perusahaan, yang namanya penerima kerja, mereka kan butuh para tenaga-tenaga yang lebih terampil, yang siap pakai. Jeung Kepala BBPLK Bandung Aan Subhan, dina tahun 2021, saurang patandang asalna ti DKI Jakarta, 188 patandang ti Jawa Barat, sarta 2 patandang sejena ti Jawa Tengah, aub dina pelatihan basis kompetensi. Eta sakumna patandang teh bakal ilubiung dina pelatihan, salila 7 bulan turta magang 3 bulan, anu satata jeung program D2. Program baru loh. Program pengembangan pelatihan bahwa di dunia industri banyak permintaan akan tenaga kerja di level teknisi. Jadi kalau program ini adalah levelnya level 4. Jadi kalau kita sandingkan dengan dunia pendidikan itu adalah di D2, di level 4 ini. Nah, program pelatihan ini dari awal hingga akhir. Jadi kompetensinya luar biasa dibanding dengan program yang lain. Dan program ini adalah program unggulan yang ada di... Sajroning kitu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Rahmat Taufik Garsa dingeceskin, saingan dina dunia gawe beuki ceuyah satuta sasalad COVID-19, dumeh reana PHK, sarta nambahanana tenaga kerja anyar. Kukituna pelatihan basis kompetensi tur tarukun gawe BLK jeung industri, kacida di pibutuhna. Dengan makin tingginya apa, persaingan ya, dan banyak yang dampak gitu ya, pedang PHK dan sebagainya, termasuk juga angkatan kerja baru yang bermunculan, otomatis persaingan akan tinggi. Nah, di lain pihak, lulusan-lulusan kita itu, terutama yang SMK, belum terlalu nyambung dengan kebutuhan apa dunia khususnya di manufaktur gitu ya. Nah, sehingga untuk penjembatanan ini diperlukan. Tapi ke ayeuna, Indonesia dipapaesan ku 23 balai latihan kerja dina hambalan provinsi. Ari dina hambalan provinsi Jawa Barat aya 3 BLK. Samalah rea oge BLK anu dikokolakeun dina hambalan kabupaten turta kota. Sekjen Kemenaker Trans miharep eta mangpirang BLK teh mampu nyiptakeun SDM anu punjul, utamana dina widang kaparigel vokasi. Budi Hartati, Bandung TV.